Hai sama Cem. Kembali lagi sama gue, Anthony Saputra. Kembali melanjutkan apa yang harus dilanjutkan bersama Freddy. Dari? Freddy Aquatic. Asyik. Udah lancar beliau ya. Udah lancar. Nah jadi, Jinko, kita sekarang ini mau melakukan pengerjaan apa? Ya ini pasang sam, pasang plumbing. Oh ini udah mulai dipasang ya, bottom drain ini? Udah pasang semua. Bottom drainnya ini nanti atasnya ada tutupnya atau begini aja? Ada tutupnya, kawat stainless 306, nanti dipres di situ, ada press-pressannya lagi. Oh ada press-pressannya, jadi ya. Dia muter di situ? Iya. Nah jadi, ini teman-teman barang-barang yang hari ini kita kerjakan, kalau kemarin kan kita persiapan media filter dan segala macam itu kan sudah datang. Nah ini barang-barang yang kita pakai untuk di sini. Saat ini sekarang kita melakukan setup plumbing, teman-teman. Plumbing ya. Nah, setup plumbing. Jadi ini step by step-nya benar-benar kita kasih lihat progresnya. Karena kebetulan ini benar-benar apa yang dikerjakan tuh masih belum pernah dikerjakan di tempat Jam Vlog. Iya. Jadi selama ini kan bikin tank udah langsung jadi nggak terlalu jelaskan. Banyak teman-teman juga nanya, oh lemnya pakai apa, ini itu segala. Oke. Nah, yang ini paling ketara memang ini bottom drain-nya sih kok. Di antara semua, kalau jam tank ya bottom drain ya wajar ya kolam. Tapi ini sam tapi bottom drain. Bottom drain. Woi. Nah jadi itu kenapa kita bilang berbeda tank ini dari tank-tank yang lain? Karena ini itu menggunakan sistem yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya kita mungkin orang lain sudah pernah tapi mungkin dia nggak expose. Nah di sinilah aku lihat sistem itu aku nilai cukup bagus. Makanya ya udah saya terapkan. Nah, jadi kalau gitu. Di sini sistemnya belum pernah dipakai nih sebelumnya. Kalau di sini memang belum. Jadi, ini bahan-bahannya nanti pun yang di plumbing-plumbing itu cuman sekedar fitting-fitting doang. Ya. Menyesuaikan doang, nanti sisanya nanti kita akan cat. Cat, ya. Seperti ini. Ya. Dan juga nantinya, ini di dalam tank ini tidak ada apapun, tidak ada pipa-pipa, tidak ada apapun lah. Ada ikan sama air. Nggak ada perintilan apapun. Nggak. Kalau misalkan ini sudah clean and clear baru bisa kelihatan banget sih ini OC-nya ya. Iya. Perbedaan antara OC dengan tank-tankku yang lain. Iya. Yang bukan OC. Iya. Gitu. Jadi ini juga kita menggunakan sekarang ini smart system. Iya. Ini smart system atau smart apa nih maksudnya? Ya smart home, smart system. Intinya sih ya untuk mempermudah pengontrolan kita, mempermudah pekerjaan kiper kita gitu loh. Oke. Karena di sini nanti coba saya usahakan untuk bikin semuanya auto semua. Oke. Sistem semua termasuk lu mau. Udah diajarin sama Bardinya? Udah. Jadi makasih ya Bardi. Makasih ya. Mempermudah jemplok dalam melakukan kontrol. Dan lu nguras, lu ngisi air juga pencet doang. Oke. Ya. Nah, jadi memang sekarang ini sudah bisa support ke pemeliharaan yang ada di sini. Iya. Termasuk ini, teman-teman. Lu lagi tempat obat juga bisa nguras kolam ini. Oh, tetap bisa nguras. Iya. Jadi kita nantinya kita akan pakai ini semuanya menggunakan sistem. Ya. Jadi akuarium, smart akuarium. Iya. Nah, jadi kita mau coba lihat ke belakang ya, teman-teman. Jadi hari ini kita rencana kerjakan sampai di mana? Selesaiin semua plumbing sih. Selesaiin semua plumbing? Iya. Setelah plumbing semua selesai, dibersihin? Lap-lap semua, kalau lem udah kering ya masuk media. Lem udah kering masuk media? Masuk media. Nah, kalau misalkan triplek? Oh, iya multiplek lapis APL. Multiplek lapis APL? Iya, finish APL. Tapi, nggak semuanya tertutup jadinya ini? Nggak. Karena kalau tertutup semua justru kesannya jadi, apa sih, terlalu penuh ya? Oh. Makanya sengaja aku bikin memang seperti ini biar kesannya itu tetap nggak terlalu penuh lah. Jadi menyesuaikan gitu. Dengan ini karena kita ada ini dapat ini ya. Iya. Jadi untuk bisa menerangi. Iya. Bagian sam. Bagian sam. Nanti di akhir video ketika ini udah terpasang gimana sih pencahayaan di sam itu seperti apa? Iya. Dari lampu ini. Iya. Kemudian ini mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau membuat akuarium tinggi dan segala macamnya ini kok biasanya kan akuarium tinggi itu jauh lebih rentan karena tekanannya di bawah. Iya. Biasanya apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama sih biasanya kalau kita pakai kaca 12 mili biasa dengan tinggi 1 meter seperti ini harus ada ban bawah. Harus ada ban bawah? Ya ban dalam bagian bawah. Tapi kalau
ini kan 19 mili, memang sengaja saya nggak kasih ban bawah. Supaya? Karena bentangan si kaca ini kan sudah lebar kan, 19 mili yang kan. Yang ininya, bentangan, ya. Oh pegangannya maksudnya? Ya, nah terus yang perlu diperhatikan lagi ya gini, banyak persepsi yang ngomong bahwa silen semakin tebal semakin kuat. Oke. Tapi di sini sebenarnya silen itu tidak punya kekuatan struktur sama sekali. Kenapa lu bisa bilang begitu? Jadi ini nggak tebal? Silen itu sangat fleksibel. Oke. Okay. Terus silen itu harus nggak terlalu agak tipis, tapi dia masih ada ruang gerak untuk menyusut sih. Tebel tipisnya itu parameternya di mana supaya teman-teman bisa lebih tahu, oh ini udah oke, okay. Ini oh ini ketebelan, oh ini kurang gitu. Nggak lebih dari 0,5 mili lah untuk segini. Oh dari ininya? Ya, jadi dia dari masih bisa. Dari ketemu di sini ketemu lemnya ini. Ya. Oke. Okay. Moist susutnya masih dapat. Oke. Okay. Tapi pengalamannya dia lebih kencang, lebih kuat. Oke, okay. Siap. Itu. Nah, jadi ini nanti semuanya juga pegangan-pegangan ini akan kita buka, akan kita bersihkan dulu dan. Ya. Terus satu lagi diperhatikan pengaleman di sini harus penuh. Penuh dalam artian? Biasanya kan suka banyak rongga-rongga gitu karena penekanannya kurang. Udara. Ya, udara. Bubble. Gitu. Okay. Gitu. Nah, itu juga mengurangi daya rekat. Mengurangi daya rekat. Iya, makanya di sini harus penuh juga. Oke. Okay. Biasanya setelah jadi begini, berapa lama boleh dibuka dan kita isi air biasanya? Paling bagus sih untuk akuarium segede ini ya 5 hari lah. 5 hari ya. 5 hari seminggu lebih baik. Oke. Okay. Nggak hanya kering di luar aja silennya ya? Iya. Jadi sampai dalam-dalam semua mengering merata? Iya, sampai silen punya kekuatan maksimal di situ. Oh gitu? Iya. Siap. Nah, jadi ini masih tetap dikerjakan. Nanti kita mau update setelah beberapa yang sedang lagi terpasang ini, mau kita update, iya. Begitu udah terpasang semua, kita mau coba runningkan dulu supaya ada bayangan. Nanti teman-teman coba ikutin dulu ya. Ikutin terus. Sahabat Jemplok, jadi smart aquarium, smart system aquarium. Oh, smart system ya? Iya. Oke. Okay. Jadi ini aquarium lebih pintar ya? Lebih pintar. Daripada yang buat. Bercanda kok. Nah, jadi gimana kok? Kita udah masuk hari kedua, prosesnya kurang lebih sudah 70% ada? Ya, 70% lah kurang lebih lah. Aku mau izin tanya nih kok. Tingkat kesulitan ketika Koko buat akuarium seperti ini ataupun buat akuarium-akuarium di project-project kompetisi lainnya beda nggak? Kalau optik clear itu jauh lebih susah ya, karena harus benar-benar teliti. Susah? Iya. Padahal sama-sama kaca kan? Iya. Di lem-lemnya ini kalau kurang rapi sedikit aja dia udah kelihatan banget. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar harus benar-benar penuh. Dan kita kan kalau optik clear kalau kasih lem hitam kan kayaknya kurang bagus ya. Iya. Itu. Makanya dia mesti harus benar-benar penuh, harus benar-benar rapi. Jadi itu tingkat kesulitannya. Selain ya. Tingkat kesulitan di proses pengeleman, kemudian dia apa lagi? Ya paling itu sih kok kalau tingkat kesulitannya. Kalau kita pakai kaca biasa mungkin kurang rapi sedikit. Karena kacanya memang agak kehijauan ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Oke. Okay. Tapi kalau optik clear, kelihatan banget. Kelihatan banget? Kelihatan banget. Siap. Nah ya. Ini, jadi yang tadi aku sempat sampaikan di awal ya kok. Ini ada dua bottom drain. Gimana? Ini kita mau coba mengaplikasikannya, walaupun ini belum ada air, cuman seakan-akan ini ada air cara kerja. Jadi dua buah ini masuk kemana dia kok? Jadi bottom drain ini kan turun ke bawah kan, okay. Lewat pipa. Siap.
lewat pipa. Nah, kemudian saya naikin lagi ke atas. Nah, ini? Ya, itu naik ke atas, baru diturunin lagi ke bawah. Tujuannya itu untuk setting level air di situ. Seperti bak kontrol ini? Seperti bak kontrol. Jadi kalau saat sampai mati lampu atau apa, air turun nggak akan melewatin T itu. Nah, ini teman-teman, jadi memang ini kita hanya untuk set-set potongan-potongan dari peralon-peralon atau plumbing-plumbing ya, yang ada. Supaya besok setelah dicat, langsung tinggal lem langsung masuk, lem langsung ya, masuk. Karena kalau saya cat sekarang itu biasanya sih pasti ada lecet. Pasti ada lecet ya? Iya. Nah, jadi makanya memang, mending set dulu baru cat. Memang ini nanti semua kata-kata akan kita cat dengan warna merah. Putih, ada gradasi putih merah, dan merah di ya, sini. Jadi kayak gitu, kemudian nah setelah plumbing itu yang dikerjakan hari ini, kemudian kita menggunakan lampu main kanister di atas ini dengan ya, 100 watt teman-teman. Ya. Kemudian untuk di SAM juga kita tetap menggunakan pencahayaan. Ya. Jadi kita menggunakan pencahayaannya itu. Nah ini keistimewaan main kok. Apa tuh? Gua nggak rokok ya. Kaget gua. Bukan. Main kan orang selalu berpikir agak kehijauan ya. Oke. Okay. Sebenarnya kehijauan itu bukan di mainnya tapi di kacanya. Karena main ini memang memunculkan warna aslinya. Oke. Okay. Nah itu kelebihannya di situ, dia warna asli ikan, warna asli warna itu benar-benar dimunculkan oleh main. Oke. Okay. Cahayanya enak soft, nggak begitu silau. Oke. Okay. Iya. Lu kalau pakai lampu lain lihat begini udah silau banget. Nah jadi kita tadi sudah pasang beberapa equip. Nanti mungkin setelah semua kering dan ini kan masih ada perapian-perapian silernya ya, lagi. Iya. Masih dirapikan. Karena ini kan benar-benar kita mau nunggu semua benar-benar kering luar dalam. Iya. Nunggu kering, nanti media filter semua yang kemarin tuh sempat kita spill satu persatu kita akan pasang juga segala macam di bawah sini semua supaya lebih hidup di bawah. Jadi aku pakai di bawah ini pakai Bardi. Ya, ada lampunya lagi. Nah, di bawah ini pakai Bardi untuk pengontrolannya semua menggunakan handphone. Nah ini dari lampunya bisa kita kontrol di sini untuk SAM-nya mau warna apa, colornya juga bisa kalau kita mau warna-warni di bawah. Dan nanti dia akan lebih kontras kalau ketika udah tutup ini lebih gelap ya. Betul. Dia akan lebih kontras ke bawah, apalagi kena mat yang hijau-hijau itu. Hijau yang tree, mountain tree. Sebenarnya smart system itu bukan di lampu sih kok. Lampu hanya membantu. Oke. Okay. Tapi lebih ke arah di colokannya ini. Di sini yang akan benar-benar. Ya, ini empat colokan ini bisa disetting satu persatu. Jadi nggak satu sentral, tapi ini bisa masing-masing bisa disetting. Gitu. Ya, ini ada 4 colokan sama 3 USB. Colokannya. Jadi semua satu-satu ini semua bisa di setel satu persatu. Semua bisa di kontrol. Kontrol jadi beberapa terpisah. Enggak harus jadi satu semuanya. Kenapa kita bisa menamakan tank ini smart system? Karena memang selain yang kita buat ini bisa terkontrol, di sini GoFreddy akan membuat sedikit lah ya campur tangan manusia dalam melakukan maintenance. Iya. Apa kok boleh tolong dijelaskan enggak? Ya, jadi nanti untuk water change terus kemudian buang dan isi air itu nanti udah sistem semua. Kita bisa pakai timer melalui Bardi juga di sini. Kita bisa kontrol jarak jauh. Sekarang kan orang semakin sibuk ya. Covid udah rutinitas sudah kembali ke biasa. Ya. Tapi banyak orang yang pengin tetap hobi kan. Okay. Cuma kesulitannya waktu mereka nggak ada buat ngurusin. Oh. Nah makanya ini dipermudah. Bukan suruh lu yang ngurus? Hah? Jadi mereka dia, mungkin dah. Dia urus maintenance, lalu dia suruh Bardi yang ngurus ya? Iya, gua suruh Bardi ngurus. Dia subcon ternyata. Jadi nah, mereka punya bisa water channel otomatis, mereka bisa kontrol dari jauh. Oke. Okay. Itu loh, lupa matiin lampu, tahu-tahu udah berangkat kerja lupa matiin lampu, dia bisa matiin lampu sendiri gitu. Mah pantesan ini pengerjaan kali ini biasanya kan 2 hari selesai. Iya. Satu tank. Dua hari, tiga hari selesai. Ya. Nah, ini baru hari kedua baru plumbing-plumbing dan segala macam memang untuk menyiapkan jalur-jalur otomatiknya itu. Otomatiknya. Oh, nanti kalau jalur otomatiknya gimana? Mungkin kalau kita cuma bahas 70%, 100% mungkin agak boring juga. Iya. Jadi mungkin next begitu sudah running, kita langsung kasih tunjuk ke teman-teman bagaimana cara kerjanya. Betul. Di next konten ya. Iya. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat, tunggu ini benar-benar maksimal dulu pengeleman dan pengeringannya, dan benar-benar running dulu. Iya. Supaya kita benar-benar bisa tunjukin sistemnya seperti apa. Iya. Gitu teman-teman.
Jadi apalagi kok yang mau disampaikan? Enggak sih, ya di sini semua sistem sih saya buka semua, nggak ada tutup-tutupin. Emang sampai ada yang mau ditutupin? Enggak. Maksudnya biar teman-teman juga bisa mengaplikasikan sendiri. Nah, kalau teman-teman penasaran, kok Optik Clear ditonjol-tonjolkan, habis itu kok di judul juga ditulis-tulis Optik Clear, memang apa spesialnya dan apa apa bedanya Optik Clear dengan kaca biasa? Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat, sebenarnya sih ini nggak apple to apple sih, karena nggak benar-benar dulunya tembus. Iya. Kalau di sini kan kalau kita teman-teman lihat kan benar-benar clear di gitu kan? Iya. Tapi kalau di sini kan kayak beda tingkat clear-nya. Ah, itu satu lagi kok. Oke. Okay. Kalau kita punya tank Optik Clear seperti ini, siap. Yang perlu kita perhatikan adalah filtrasi. Oke. Okay. Ya kalau filtrasinya nggak support, dia cloudy sedikit kelihatan banget. Oh gitu. Iya. Siap, siap. Jadi siap. Memang airnya pun harus kita bisa benar-benar bikin apa kristal clear ya. Oke. Okay. Itu harus benar-benar bening bersih. Tingkat klaritinya. Ya makanya saya pakai sistem bottom drain begini supaya air itu benar-benar kesedot. Semua mendorong. Ya kotoran melayang itu kesedot semua. Nah jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini mengenai progres dari smart system aquarium yang sedang kita bangun. Ya. Di markasnya Jamvlog. Semoga minggu-minggu depan bisa running dengan sempurna. Ya. Kemudian kita cycling dulu dan kita mulai isikan. Baramundi aja masuk. Hah? Baramundi masuk. Mau kok aku masukin sana? Ah. Nah, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini kalau teman-teman ada yang mau coba tanya-tanya kaca mengenai Optik Clear yang lebih jauh, mungkin kurang detail ataupun kurang lengkap di kita. Teman-teman bisa langsung hubungin ke Tamindo Glass aja di bawah ini. Kontaknya, habis itu IG-nya juga ada. Langsung telepon aja sih ke Tamindo. Nah, langsung bisa hubungin ke beliau, habis itu kemudian misalkan smart system yang kopre di bekerja jalan dengan Bardi ini. Ya. Bisa langsung hubungi kopre. Jadi mau setup akuarium, mau akuarium lama jadi baru jadi lama enggak mungkin ya. Jangan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau buat-buat seperti ini ataupun setup filtrasi, akuarium, paludarium, vivarium dan segala macamnya itu bisa langsung hubungi Freddy. Di sini nih. Langsung di sini nih ya. Nah, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like dan share setiap video kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.